Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Berkempen menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional dengan naratif BN dan UMNO kluster Mahkamah dan Penyamun kini memakan diri dan menyempitkan Perikatan Nasional. Sebaik saja Muhyiddin Yassin sah melaporkan diri kepada mahkamah demi menjawab pertuduhan rasuah dan AMLA, beliau telah dianugerahkan gelaran kluster mahkamah. Gelaran kluster mahkamah yang sering dicop kepada pemimpin UMNO sebagai terma untuk melumpuhkan kerjaya politik mereka kini juga dipikul oleh Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Parti Bersatu PBBM. Dengan gelaran yang dipikul ini, ia menjadi beban dan liability kepada PN terutamanya Parti PAS. Kini desakan seharusnya dilakukan supaya Muhyiddin Yassin berundur kerana itu adalah presiden digunakan terhadap pemimpin UMNO seperti Najib Razak, Zahid Hamidi serta lain-lainnya. Tentu sekali kepimpinan Bersatu dan PAS tidak mahu dilihat sebagai hipokrit atau munafik. Selain pihak PN tersepit, Tun Mahathir juga sudah lama tersepit. Bukan saja hal Muhyiddin menjadi kluster mahkamah, bahkan kisah rasuah bekas gubernur juga mengakibatkan Tun Mahathir tersepit dan terhenti menyebut perkataan kleptokrat. Beliau telah hilang kelayakan bercerita tentang moral. Mana mungkin menggelar orang UMNO kleptokrat, tapi pura-pura buat pekak terhadap kes rasuah bekas gubernur Bank Negara. Kini semua pihak sudah tersepit dan menjadi huru-hara. PAS kelihatan mendapat cercaan dan banyak makian kerana bersekongkol dengan kluster mahkamah pemimpin Bersatu. Dilaporkan PAS juga sedang mencari jalan keluar dan ada ura-ura sedang cuba mendekati Pakatan Harapan. Inilah bahaya apabila ahli politik tidak utamakan rakyat tetapi mahu naik dan menang atas perkara sebegini. Akhirnya, makan diri.